Anda harus putus sama pacar yang pertama kalau pacar udah mulai minta yang aneh-aneh? Pacar minta, yang beliin aku mobil dong, sedangkan dia belum ngasih gue. Mau apa? Putusin lah itu mah. Minta aneh-aneh. Tapi kalau aneh-anehnya masih wajar, kasih. Mulai megang-megang, udah mulai ngajakin ngekos mulu, ngajakin kekosan mulu, ngamar mulu. Gitu, kayak gitu maksudnya. Dua, mulai pelit dan kikir. Misalnya lo pacaran, terus tiap keluar dia bilangnya, kamu dulu deh yang bayar sayang gitu, tapi terus-terus kayak gitu ya. Apalagi kalau pura-pura gak punya duit. Iya, padahal itu tuh ketinggalan. Udah lah, itu kata yang habis. Males, bye. Harus di make sure dulu tuh pelit sama kikirnya itu emang karena buat nabung buat nikah, bukan. Jangan-jangan itu buat dede-dedean lagi, dede gemas, dede ade, ade-adean. Tabungan rahasia. Tabungan rahasianya itu ternyata buat dede-dedean. Kalau pacar lo sibuk main IG Live atau Tinder? Coret, fix banget ya. Temen gue tuh purchase untuk kayak beli flowers lah, supercar lah buat ngasih cewek-cewek. Buka dikit dong di Bigo, ya elah, kesel sih. Di mata gue nih ya, cowok yang rajin banget main Tinder lah atau sosial media yang aktif banget deh, udah kayak bikin gue langsung ilfil. Kalau sibuk sama dunia maya, ya sedangkan ada dunia nyata aja gak dipeduliin buat apa? Iya, ngapain? Pacaran dunia maya di dunia nyata gak ada. Diambilin. Bego banget. Kalau kan, ya udah putusin aja. Lu ngapain nyari-nyari di Tinder kalau ada pacar? Iya gak? Iya. Kalau pacar lo jadi member Pijit Kuskus. Ah, itu down banget sih. Kayak semacam lah, emang pijitan ada kurang bang? Emang pijitan ada kurang bang? Mendingan nih cowok makan di luar dibanding mijit di luar, udah. Emang pacaran gak bisa mijitin? Sampai harus jadi member pijit terus. Kayaknya sepi, gak ada SMS, gak ada telepon. Tapi giliran ketemu sama pacar, tuh pacar sih sama handphonenya. Bilang dari temennya, bilang main games lah. Dilempar, iya, benar. Tapi tergantung sih sibuknya main games atau chat-chatan. Kalau chat-chatan ada baiknya kita lempar aja. Iya, benar. Apalagi kalau dikasih password terus kita nggak bisa akses. Wah, alasannya privacy, aduh. Sebenarnya HP privacy, cuman kalau misalnya dia sampai nggak mau HP-nya dilihat, pasti kan ada orang lain yang dia WhatsApp atau orang lain yang dia kabarin. Ya perlu curiga aja. Pacar monoton, gak semangat. Kalau lo udah nggak ada kecarian atau udah nggak kangen, udah malas dandan, udah malas ketemu, udah nggak ada hasrat untuk ketemu, udah nggak ada kangen-kangennya, udah basi kayak reguler aja, udah makan belum, udah ini belum, udah sholat belum, betul. Kayak gitu kayak basi itu kayak rutinitas kayak lagi pacaran sama wartawan kan kayak baik, nggak ada tujuan. Lo dijanjiin harapan. Secepatnya gue kasih tahu lah ya, kalau ada cowok yang jawab kapan kita nikah dan dia jawab secepatnya, udah secepatnya itu adalah harapan yang nggak tahu kapan, nggak ada yang tahu kapan jawabannya, udah tinggalin, bye. Sebenarnya wanita juga nggak langsung minta dinikahin, tapi kan laki-laki harusnya bisa ngasih kepastian. Kalau dia nggak bisa ngasih kepastian, nah ya udah nggak ada masa depan namanya. Apa sih istilahnya, nyimpen kata tuh, nyimpen kata. Punya janji buat masa depannya, nah, gimana, nah. Mau gimana langkah berikutnya. Kalau nggak ada, udah sah, bisa diurusin.